Oknum camat dengan inisial G di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat tertangkap basah melakukan perbuatan tak senonoh dengan seorang bidan di dalam mobil di parkiran RS Hastian pada Rabu siang 4 September 2024. Setelah tertangkap basah melakukan perbuatan tak senonoh, nasib camat Jayakarta Karawang berinisial G kini berada di ujung tanduk karena camat tersebut terancam dipecat. Dengan viralnya video aksi tak senonoh tersebut, ternyata membuat Pemkab Karawang meradang. Mereka kemudian dimintai untuk menyampaikan klarifikasi serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Karawang Giri Samrodi menyebut pihaknya saat ini masih menyelidiki tindakan tersebut. Selama proses penyelidikan berlangsung, jabatan oknum camat yang berinisial G telah dinonaktifkan sementara dari posisinya sebagai camat hingga proses pendalaman kasus ini selesai.